Sama halnya dengan hari kemarin, hari Senin, lalu lintas di Jabodetabek, wow, luar biasa padat. Karena kita sudah masuk new normal kali ya. Tapi tetap, Universitas Gunadarma tetap mengedepankan atau memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Salah satunya adalah dalam program PPSPT atau program pengenalan program studi dan juga perguruan tinggi. Oh, pendidikan. Kebanyakan ini ya, kebanyakan singkatan. Iya, jadi kepanjangan. Seperti biasa, apa sih sebenarnya PPSPT di Universitas Gunadarma? Kenapa harus ditayangkan di TV digital, nggak langsung gitu, Mbak? Mungkin karena kondisinya juga lagi pandemi ya, kita di sini cari aman gitu, dan juga kita merunut pada himbauan dari Kementerian Tekdikti bahwa mereka menganjurkan untuk perkuliahan dan kegiatan akademis ini dilakukan secara daring. Jadi salah satu terobosannya di Universitas Gunadarma, mungkin yang lainnya menggunakan platform Zoom ataupun platform daring lainnya, kita menggunakan TV. Oke. Okay. Salah satu terobosan yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma. Jarang-jarang ya. Jadi TV di TV digital ini kita bisa akses. Untuk UGTV ini ada berbagai macam cara. Yang pertama adalah melalui TV analog. Tapi kalau Anda TV analog harus menggunakan atau perangkat tambahan, yaitu STB atau set-top box. Tapi kalau fasilitasnya sudah digital, tinggal Anda klik langsung muncul 32 digital UHF UGTV. Selain di TV analog dan juga digital, di mana lagi Mbak Asti? Buat adik-adik milenial mungkin lebih sering mengaksesnya melalui smartphone ataupun tablet gitu, bisa melalui streaming melalui tv.gunadarma.ac.id ataupun ugtv.co.id. Betul. Jadi, streaming. Atau kalau misalnya perangkatnya Android maupun iOS, kita juga menyediakan mobile platformnya dengan nama UGTV Digital. Silakan di download terlebih dahulu, baru kemudian adik-adik bisa melakukan streaming melalui platform tersebut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kemahasiswaan, kemudian BAAK dan juga PSMA, khusus untuk PPSPT untuk program studi manajemen. Hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita kedatangan Pak Dekan dari Fakultas Ekonomi. Beliau sangat luar biasa. Kemudian ada juga Kaprodi atau Kepala Program Studi dari jurusan manajemen Universitas Gunadarma, yang akan kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Kemudian juga satu lagi dari Biro BAPSI. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Iya. Jadi biro ini yang merupakan aktor mungkin ya, aktor di belakang layar dari fasilitas ICT yang disediakan oleh Universitas Gunadarma. Oke, jadi satu jam kita akan membahas program studi manajemen dari Fakultas Ekonomi. Kemudian pukul 11 sampai pukul 12, satu jam berikutnya kita akan berbicara tentang dengan teman-teman BAPSI. Seperti yang tadi Mbak Asti bilang, ini adalah aktornya. Kalau boleh kasar, biang keladinya. Biang keladinya teknologi informasi yang ada di Universitas Gunadarma, sehingga 5 kampus di 12 lokasi bisa terintegrasi satu sama lain. Ini adalah peranan daripada BAPSI. Termasuk BAPSI juga yang menggunakan apa untuk mahasiswa baru yang mengakses untuk student side. Student side. Jadi istilahnya apa, Mbak? One hand, UG in your hand. Bukan, satu akses untuk semua. Istilahnya BAPSI itu pokoknya dengan student side itu bisa kemana-mana lah. Mungkin kita tanyakan langsung nanti. Kita tanyakan langsung kepada. Dan untuk program mahasiswa baru, program studi manajemen, nanti juga dibahas ya Mbak, lulusannya mau kemana. Betul. Kemudian prospeknya apa. Ternyata setelah lulus tidak hanya ijazah aja yang mereka dapat. Enggak. Ada apa lagi? Ada portofolio, kemudian ada surat keterangan pendamping ijazah sekarang. Jadi kegiatan-kegiatan yang adik-adik lakukan selama di perkuliahan nanti akan terekam pada student side. Jadi nantinya ketika lulus pun, ketika mau melamar pekerjaan, sudah tidak susah lagi membangun CV. Gitu. Jadi berdasarkan SKPI itu, pemberi kerja pun akan atau perusahaan-perusahaan sudah yakin dengan kemampuan adik-adik karena portofolio yang adik-adik bangun selama 4 tahun berkuliah di Universitas Gunadarma. Jadi jangan jangan lupa nih kebiasaan nih mahasiswa nih, cuman buka student site itu di awal untuk aktivasi, mungkin untuk wifi dan lain sebagainya, sama di akhir. Tengah-tengahnya lupa tuh. Padahal begitu banyak layanan yang disediakan di student site ini. Nanti mohon untuk stay tune tetap. Betul. Jangan kemana-mana untuk dapat menyaksikan fasilitas atau layanan yang disediakan oleh BAPSI.
Tapi sebelum kita panggilkan dua narasumber yang wah luar biasa, karena dekannya langsung, Pak dekannya dan langsung kemudian juga kepala program studinya langsung yang datang hadir hari ini. Tapi sebelumnya kita punya tayangan dan juga profil tentang Fakultas Ekonomi khususnya program studi manajemen. Ada apa aja Mbak Asti? Nanti berikut ini kita akan mendengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, yaitu Insinyur Sugiarto PhD. Kemudian akan dilanjutkan dengan ucapan selamat dari Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi, Ibu Emi Indriati, Dr. Emi Indrayani, selaku Wadik 1 Bidang Akademik. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan selamat dari Dr. Andes Penny Sawitri MM, selaku Wadik 2 Fakultas Ekonomi Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Kemudian Bapak Dr. Budi Prijanto, SEMM, yang kemarin mungkin adik-adik sudah bertemu di sesi kemahasiswaan, selaku Wadik 3 Fakultas Ekonomi Bidang Kemahasiswaan. Dan termasuk kita akan segera saksikan profil daripada Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Jangan kemana-mana, tetap di UG TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Sugiharto, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk pertama-tama mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru angkatan tahun 2020 menjadi anggota keluarga besar Universitas Gunadarma, khususnya kepada mahasiswa yang telah memilih Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, baik yang tergabung di jurusan atau prodi akuntansi, manajemen maupun ekonomi syariah. Saya sampaikan bahwa kalian sudah memilih perguruan yang baik, yang tepat, fakultas yang tepat, demikian juga dengan program studi yang tepat, baik akuntansi, manajemen maupun ekonomi syariah. Tugas kalian selanjutnya adalah bekerja keras, belajar dengan cerdas, dan jangan lupa berdoa, meminta pertolongan Tuhan yang kuasa, Allah Subhanahu. Apalagi kalian memasuki dunia pendidikan tinggi dalam suasana yang sangat istimewa di bawah era pandemi COVID sangat menciptakan berbagai tantangan, kesabaran, ketawakanan, dan kreativitas. Karena banyak yang harus kita ubah. Saya yakinkan kalian dengan Gunadarma mampu mengatasi semuanya. Bahkan, kalian insya Allah akan mampu menggapai semua cita-cita yang kalian inginkan. Selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Emi Indrayani, Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Saya mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudari yang telah diterima menjadi mahasiswa baru angkatan tahun 2020. Pilihan Anda sangat tepat untuk memilih Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Fakultas Ekonomi memiliki 3 program studi: akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah. Ketiga program studi tersebut memiliki kurikulum berbasis kompetensi yang up to date dan didukung oleh keunggulan teknologi informasi, sehingga akan memberikan pengalaman belajar yang tepat untuk Anda. Selain itu, tenaga pengajar dari ketiga jurusan tersebut sebagian besar sudah menyandang gelar doktor. Dengan demikian, Anda akan belajar dengan lebih komprehensif dan substantif. Menjalani perkuliahan merupakan jalan yang bukan jalan yang lurus, tetapi perlu perjuangan. Namun saya yakin bahwa Anda sekalian memiliki kualitas diri yang baik. Mari bekerja sama meraih masa depan yang cemerlang bersama Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Akhir kata, saya ucapkan selamat menikmati perkuliahan. Selalu bersikap kritis,
positif, rendah hati, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi di Universitas Gunadarma, angkatan tahun 2020. Kenalkan, saya adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi yang ngurusin masalah-masalah pendanaan dan juga pembinaan karir para dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomi. Nama saya Penny Savitri. Alhamdulillah saya sudah doktor. Mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswi juga bisa mengikuti jejak saya. Sebuah pilihan yang tepat buat Anda mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, karena Anda akan memiliki kemampuan yang insya Allah kompeten di bidang ahli manajemen, akuntansi, ataupun ekonomi syariah. Proses pembelajaran di Fakultas Ekonomi sudah dilakukan secara inovatif dan interaktif, baik secara tatap muka di kelas maupun menggunakan fasilitas daring yang sekarang mungkin sedang dialami oleh kakak-kakak kelas Anda karena masalah COVID-19. Kita melakukannya secara daring menggunakan aplikasi virtual kelas. Untuk jurusan manajemen, ada aplikasi trading system, jadi yang senang dengan investasi, mungkin ada galeri investasi yang tersedia, dan itu sudah lama kita miliki. Kemudian juga ada untuk perpajakan, aplikasi income taxes, ada ISO 9000, dan wah pokoknya banyak deh yang bisa akan Anda nikmati kalau Anda benar-benar kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Anda akan unggul dan insya Allah masa depan Anda akan mudah diraih. Bersama kami, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Akhirnya, selamat belajar, semoga sukses, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prijanto, Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan umumnya mahasiswa Universitas Gunadarma akan memiliki keuntungan tersendiri bahwa Gunadarma itu adalah salah satu perguruan tinggi yang sangat mempertimbangkan keseimbangan antara kegiatan akademis dengan kegiatan ekstrakurikuler, di mana kegiatan ekstrakurikuler di Universitas Gunadarma sangat difasilitasi, baik itu kegiatan olahraga, seni, dan budaya. Selain itu, kegiatan-kegiatan non-akademis yang lainnya itu akan dikapitalisasi, akan kita catat, akan kita record, sehingga akan kita masukkan ke dalam satu wadah yang namanya SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang mana ini nantinya akan sangat berguna sekali bagi para mahasiswa dalam berkompetisi mencari pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal pendiriannya, program Sarjana S1 Manajemen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berada di bawah naungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gunadarma. Dalam sejarah perkembangannya, ketika Universitas Gunadarma mulai berdiri, yakni pada tahun 1996, program studi beralih pengelolaannya menjadi berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
Sejumlah aktivitas ekstra atau non-kurikuler secara terjadwal dan berkesinambungan diselenggarakan sebagai upaya untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kepribadian yang utuh, mandiri, dan berkarakter. Bekerja sama dengan lembaga lain di bawah naungan Universitas Gunadarma, program studi S1 Manajemen menyediakan beragam layanan kepada mahasiswa berupa tutorial, informasi dan bimbingan karir, konseling pribadi dan sosial, serta layanan kesehatan. Selain fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran, mahasiswa diberi hak untuk mengakses dan menggunakan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, koneksi internet, bank, tempat ibadah, dan poliklinik yang semuanya tersedia di lingkungan Universitas Gunadarma. Keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan dapat dilihat dari berbagai indikator kinerja, baik input, proses, maupun output. Pencapaian kinerja yang telah dicapai menunjukkan bahwa program studi Sarjana S1 Manajemen telah berhasil menerapkan perencanaan dan pemantauan proses pendidikan dengan baik sesuai dengan prosedur, kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan tingginya dukungan dan komitmen pimpinan, kualitas sumber daya manusia yang memadai, dan kelengkapan serta kemutakhiran sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan. Keberadaan fasilitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini mempermudah program studi dalam menangkap sinyal yang dipancarkan pasar dan dunia kerja yang berkaitan dengan kompetensi dan kualifikasi lulusan yang dibutuhkan masyarakat dan menghimpun saran, masukan, usulan, dan umpan balik yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan proses pembelajaran pada khususnya dan peningkatan kualitas pengelolaan program studi. Kerjasama dengan instansi dalam negeri juga terus dilakukan, terutama dengan pemerintah daerah di wilayah Jawa Barat maupun dengan lembaga pemerintah daerah lainnya. Demikian pula dengan kerjasama dengan pihak luar negeri yang secara terus-menerus ditingkatkan. Program studi banyak mendapat manfaat dari kebijakan Universitas Gunadarma yang berkaitan dengan kerjasama dan kemitraan. Salah satu kebijakan universitas yang bersifat strategis adalah semua kerjasama yang terjalin melalui MOU dirancang dan diarahkan sedemikian rupa agar dapat didayagunakan oleh semua program studi yang ada di lingkungan Universitas Gunadarma dengan mempertimbangkan kesesuaian kerjasama dan kemitraan dengan bidang keahlian program studi masing-masing. Sebagai contoh, kerjasama antara Universitas Gunadarma dengan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo. Dalam pengimplementasiannya, dapat melibatkan program studi Sarjana S1 Manajemen, khususnya antara lain dalam aspek manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen pemasaran. Program studi lain seperti program studi S1 Akuntansi dan program studi S1 Sistem Informasi dapat dilibatkan dalam aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yakni penyusunan laporan keuangan dan analisisnya dalam aspek sistem informasi, yakni perancangan dan pengembangan aplikasi sistem informasi akuntansi, sistem informasi perkreditan sederhana, dan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Kerjasama dengan lembaga di luar negeri telah banyak dijalin. 5 diantaranya adalah Uzbekistan National University, University of Girona, Spain, Asia Pacific Institute of Management, India, PTI Shenzhen, China, dan University of Novi Sad, Serbia. Selamat bergabung di program studi Manajemen Universitas Gunadarma. Bersama Universitas Gunadarma, masa depan diraih saat ini.